standar sebuah pendidikan. Di zaman tahun 2000-an, semua kurikulum pendidikan berubah. Cara pengajar juga memerlukan waktu yang lebih effort. Kenapa? Di bahasa asing sudah lebih advance cakupannya. Ya, jadi untuk semua anak-anak tentunya belajar bahasa asing bukanlah hal yang langsung bisa. Anak-anak untuk dimanapun harus berani mencoba, berani explore. Tapi peran orang tua juga penting di rumah. Di sekolah manapun, anak jika tidak belajar ulang tidak akan bisa. Di sekolah manapun, jika anak tidak disupport, tidak akan jadi. Mempunyai mental membuka diri kepada sebuah bahasa asing tentu wajib dimiliki. Seperti Miss zaman dulu, ngeles aja mesti terseok-seok sembari jualan susu kacang ataupun juga jualan jasa rental komik. Karena zaman dulu susah loh. Dan tentunya untuk anak-anak yang sudah diperkenalkan dari usia dini mengenai bahasa asing akan lebih mudah menyerap. Yang belum diperkenalkan harus lebih sering. Di kelas rasio itu berbanding dengan siswa kadang bisa banyak waktu, kadang kurang untuk coachnya malah. Jadi belajarlah giat dan terus mengulang ya.